Hari ini, Pak, kalimah la ilaha illallah ta'ala di hati umat. Umat Islam telah agung-agungkan dunia sehingga Allah telah cabut kehebatan Islam. Idza azamat ummati dunya nuziya minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, kata Rasulullah, maka Allah akan cabut dari mereka kehebatan Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Kalau umatku sudah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatil wahyi, haram dari mereka keberkahan wahyu. Dia baca Al-Qur'an, dia tak paham maksudnya apa. Kalau umatku sudah saling caci mencaci satu sama lain, seperti keadaan hari ini, saling menghina sesama muslim, saqatat min 'ainillah, mereka akan jauh dari pandangan Allah. Maka hadirin mulia, jangan remehkan di kalimah la ilaha illallah. Satu orang kampung, namanya kampung Mewat di India sana, hadirin mulia. Di kampungnya, orang kampung terbelakang, tidak ada lapangan bola di kampung. Maka orang miskin tadi datang ke kota Delhi. Dia heran melihat orang-orang kota main bola. Kenapa? Di kampungnya tidak pernah seumur hidup dilihat orang main bola. Tiba-tiba di kota, di tanah lapang, ada orang berebutan mengejar sebuah bola, kemudian dengan sekuat tenaga tendang itu bola. Maka orang kampung tadi menangis. Apa yang dia pikirkan? Kira-kira apa salahnya bola tadi? Ada apa masalahnya? Kenapa semua orang berlari mengejar dia, sundul dia, tendang dia sekuat tenaga? Pas dia lagi sedih memikirkan bola tadi, nasibnya bola tadi, hadirin mulia, tiba-tiba bola melayang ke arah dia. Dia pegang, dia tangkap, dia peluk. Dia belai-belai itu bola. Dia bilang, apa salahmu? Allah, katanya, ini salahmu. Kau terlalu ringan rupanya. Coba kalau kamu berat, tidak ada orang berani nendang kamu. Pak, kalau bola itu 20 kilo beratnya, Pak, tidak ada orang berani tendang, Pak. Kalau kau berat, hai bola, kalau ada orang nekat tendang kamu, patah kaki mereka. Orang berani sundul kamu, pecah kepala mereka. Hari ini umat Islam ringan ditendang kesana kemari, hadirin mulia. Kata Nabi, seperti buih di atas laut, di lautan, buih di lautan. Banyak tapi tak ada power. Seperti nasi hidangan yang disantap oleh orang-orang kafir. Kenapa, hadirin mulia, ringan di hati umat tak ada Allah. Di hati umat penuh dengan dunia, penuh dengan kekuasaan, jabatan, pangkat, harta, benda, kekayaan, popularitas, dunia. Sampah penuh di hati umat hari ini. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku sebuah kalimat spesial, ya Allah, kalimat terbaik yang aku gunakan untuk memujimu, ya Allah. Allah katakan, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, bukankah semua orang ucapkan kalimat itu? Hai Musa, kalau kamu mau tahu itu tentang kalimat, letakkan 7 lapis langit dan bumi di sebelah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah di sebelah timbangan lagi, maka niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Bayangkan, Pak, kalimat seberat itu ada di hati kita. Pecah kepala orang kafir sundul kita, Pak. Kalau dia mau coba-coba, Pak, mau tendang-tendang kita, patah-patah kaki mereka. Maka mati-matilah kita berjuang hari ini, hadirin mulia. Masukkan itu kalimat ke hati. Apa saluran hati? 4. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, 4 pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan manusia, masuk hatinya. Hari ini kalau kita hanya bicara politik, bicara dunia, bicara ekonomi, bicara sampah di bawah langit, di atas bumi, hanya itu yang kita bicarakan, hadirin mulia. Hati penuh dengan kotoran dunia. Hmm.